Peraturan Bupati yang mengatur tentang protokol kesehatan dan sanksi bagi para pelanggar sudah mulai dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama unsur TNI Polri. Peraturan Bupati Manokwari nomor 225 tahun 2020 tentang protokol kesehatan dan penerapan sanksi terhadap para pelanggar protokol kesehatan mulai diberlakukan Senin 21 September kemarin. Pelaksana tugas Bupati Manokwari Edi Budoyo mengatakan, untuk menekan penyebaran COVID-19, berbagai upaya telah dilakukan dengan mengeluarkan perbup yang sudah disepakati secara bersama-sama. Kata Edi Budoyo, dalam waktu dekat juga akan dilakukan sweeping masker di jalan-jalan raya dan sanksi sosial akan diberlakukan kepada para pelanggar. Dalam sweeping tersebut melibatkan Satpol PP bersama unsur TNI Polri. Penertiban masker di Kabupaten Manokwari ya, dilatar belakangi karena penyebaran COVID-19 ini begitu tiap hari begitu ada, selalu ada. Oleh karena itu untuk menekan penyebaran COVID-19 tentu ada upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Manokwari. Nah, salah satu upayanya ya kita mengeluarkan perbu untuk penertiban penggunaan masker. Ya, hari kemarin sudah dilakukan sosialisasi dan disepakati bahwa penertiban masker itu akan dilakukan mulai hari Senin hari ini. Hari ini ya, dilakukan sweeping untuk penertiban masker di jalan-jalan raya. Hal senada juga disampaikan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Manokwari, Dr. Gigi Henry Sembiring. Katanya perbup yang sudah disepakati oleh tokoh agama, tokoh adat, maupun seluruh Forkopimda sudah akan diberlakukan dan akan ditegakkan oleh Satpol PP dan TNI Polri. Sesuai dengan hasil sosialisasi kita pada hari Jumat lalu, sudah sepakat semua para stakeholder, para tokoh agama, kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, semua yang kita undang pada waktu itu, setelah pertanyaan mereka saya sudah jawab dan saya bilang apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita sepakati hari ini akan direalisasikan hari Senin. Dan nanti hari ini diharapkan Kepala Satpol dan jajarannya, Kodim sudah siap dan Polres. Mereka akan menegakkan perbup itu. Nantinya dalam penerapan perbup tersebut pelanggar protokol kesehatan akan diberikan sanksi sosial agar mendapat efek jera. Gemelin Bangun mengabarkan. Hah? Sanksinya menyanyi ya? Kok menyanyi Halo Bandung bisa tidak? Halo Bandung. Hah? Oke.